Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Pasar Hewan Serengat Blitar. Kali ini bertemu lagi dengan Mas Safi, ya Mas Safi, ya. Iya. Dari Blitar. Blitar, ya. Nomor HP Mas Safi? 081234 028322. Iya. Dari Kaki Petung Lama, ya Mas Safi, ya. Hari ini berapa ekor Mas Safi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya ini. Ikut lomba semua? Enggak. Oh, satunya dagangan nih. Jangan, yang kita bila review bisa monggo mulai yang lain. Yang ini dulu Mas Abi. Ini dere napa dere? Masih dere. Dere umur sekitar 6. 6 bulan. Sekuandul Mas Abi ya. Iya. 6 bulan towebel. Kalau speknya gimana Mas Abi? Speknya ya ke kontes. Ke kontes ya Mas Abi ya, dari pasung. Telinganya juga lemes Mas Abi ya. Telinganya ya. Lempitan rapi. Rapi Mas. Lah, berarti lempitannya rapi, lemes. Lebar, lebar juga pasungnya. Sama ya. Pola warna, pola warna bagus. Bagus. Ekornya kan tebel Mas ya. Dari ekor. Rewasnya udah mulai keluar. Berarti 6 bulan ya? 6 ke 7 bulan. Iya. Ini, kalau ini dibanderol berapa Mas Abi? Ini saya mintanya 65. 65? 65. Karena memang breeding kontes Mas Abi ya? Iya, speknya kontes ya. Mantap, mantap. 65 CT. 65 juta, memang ya. Etawa luar biasa ini. Terkini nangis Mas. Tapi kalau bisa juara ya, yang punyanya Mas ini laku mahal ya Mas ya? Ya nanti coba. Ini diikutan? Enggak? Ya besok. Oh, anu, waktu kelas 2. Kelas C ya? Kelas D nanti ini. Oh, masih D ya? Masih D, udah segi besar ini. D kalau tidak, C ya? D. Kalau dari tinggi ini? Tinggi kalau 60-an C. Oh, mah C awal ya? Kayak yang Sri Kandi kemarin ya Mas? Iya, C awal. Wandel ini. Terus yang mana lagi Mas Abi? Ini. Kalau ini speknya gimana Mas Abi? Speknya ya sama breeding kontes, tapi masih bagusan ya. Bagus yang ini Mas Abi ya. Oh, kurang rapi dikit ya telinga. Ya, cuma matanya bagus ini. Ya. Dari mata bagus ini, cantik ini ya. Wah. Ah, enggak aman. Dari mata bagus ini. Tapi kandel juga Mas Abi. Ekornya Mas Abi ya, bagus ya. Ekore pawega kandel juga. Lebih kandel ini tapi Mas Abi. Umurnya tua ini. Oh, tua ini. Umur berapa kira? Kira 7 bulan 8 bulan. 7 bulan. Kandel Mas Abi. Ekore Mas Abi ya. Ekore. Kalau pola warna juga sudah masuk. Di bandrol berapa Mas Abi kalau yang ini? Oh, ini saya minta 30. 30 yang ini. Oh, harganya hampir separuh nih Mas Abi ya. Separuh 30. 30 juta ini. Hmm. Ekornya wis. Terus yang mana lagi Mas Abi? Ini darah punya satu pasang. Ini masih darah. Darah. Loh, loh, loh. Jumbo Mas ini calonnya. Jumbo. Darah udah segini. Masih ekor satu pasang. Ini speknya Mas Abi? Oh, pasungannya ya Mas Abi ya? Ini bentar-bentar. Oh, is. Well satu. Well satu ya, besar ya. Itu masa. Doro jumbo ya itu? Doro jumbo. Berapa Mas Abi kalau ini? Nah, ini saya minta 30. 30? 30, sama. Ini 30. 30, 30. Ya. Ini satu induk. Ini ya. Padahal dua bisa jumbo kah Mas Abi ya? Jumbo semua. Ini juga masih sama. Satu induk ini. Ini juga 30 ya ini? Iya. Doro-doro jumbo ini punya mah. Memang speknya ke breeding kontes ya Mas ya? Iya, breeding ya. Jadi bagus. Posturnya ya. Terus ini rewosnya. Kalau rewosnya panjang yang ini Mas Abi ya? Nah, kalau rewos sih cukupan lah. Cukupan ya. Masnya masih poin satu lah. Iya. Umur masih satu tahun loh. Besar, besar
Besare. Oh, belit ini maksudnya. Panjangnya panjang sana. Iya, hampir sama. Hampir sama ya. Badannya lebar ini ya. Badannya maksudnya lebar ini ya, badannya lebar ini. Ini. Dari kepala, ini telinganya. Ekornya. Terus yang mana lagi Mas Abi? Sama ini. Bus. Ini dagangan atau ikut lomba yang ini? Ini maskot kandang. Maskot kandang. Iya. Tinggi Mas Abi ini. 1 meter ada nih ya? 1 meter lebih. 1 meter lebih ya. Iya. Ini namanya siapa Mas Abi yang ini? Ini tak kasih nama Mahkota Raja. Mahkota Raja. Ini kalau speknya gimana Mas Abi? Menurut jenengan speknya? Ya speknya sih masih nanti buat kontes sama breeding ya. Kontes breeding ya Mas? Ya. Dari kepala kalau, kalau kepala mana tipikalnya sama Wonggale sih nggak terlalu bulat. Ya, agak ngotak gini ya Mas? Ya tapi kita ambil keindahannya di postur sama bulu. Oh kalau SG di ya, SG mendominasinya gitu. Postur sama bulu ya? Ya. Postur dan bulu. Berarti ini nanti kalau menurut Mas Abi cocoknya babon yang seperti apa Mas Abi? Ya nanti kita jodohkan induk-induk yang istilahnya seperti-seperti itulah. Oh yang itu ya Mas Abi ya? Ya seperti ini. Oh ini pasungannya yang gitu ya? Ya lebih kok. Pasungnya besar Mas. Biasanya kan kalau ini ngawin kalau nggak besar nggak bisa. Nggak kuat ya betinanya? Sulit. Ini Mas misalnya Mas Abi beli yang tadi 30-an tadi dikawinin gini tuh bisa tuh Mas Abi? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Ya. Hmm ya ini. Ini SG ya tadi ya ini kerandanya. Ini kalau ke atasnya ya Sawonggale. Sawonggale ya. Ini cucu jaguar. Cucu jaguar. Ya, jaguar anak SG. Rewose ciri itu udah keluar semua ya Mas rambutnya. Ini memang ciri khas dari Sawonggale. Dari Sawonggale. Sampai gelambirnya juga keluar itu ya, sama bulunya ya Mas ya. Ya, tapi belum Mas. Ini belum, ini belum, belum full ya. Ini masih baru pulih kok. Ini usia berapa Mas? Ini 20 bulan berjalan. 20 bulan ya? Iya. Masih bisa lebih tumbuh lagi Mas ya. Sampai berapa sih pertumbuhan dari kambingnya tahun? Maksimal ya 3 tahun lah. 3 tahun ya? 3 tahun berarti yang 36 bulan ya. Oh, mantul ya Mas. Saya tawa. Dengan postur seperti ini untuk perawatannya ada perawatan khusus nggak Mas? Kalau perawatan sih ya cuman paling mandi Mas. Mandi sama pola makan sama susu. Oh, masih di susu ya Mas? Iya ini minumnya susu. Berapa liter sehari Mas? Sehari 4 liter 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. Iya. Makanya kambing seni harga rendah itu soalnya perawatannya juga iya. Lumayan mahal Mas. Kita beli susunya aja 100 ribu sehari. Satu hari 100 ribu minumnya. Iya. Ya pantas masalah harga ini mahal karena memang sebanding perawatannya ya. Sehari ya lebih dari satu ya dari lain-lain dari pakan dan lain-lain. Ini juga dilepas mungkin Mas Abi? Boleh? Juga dilepas ini? Belum, belum. Oh belum ya? Memang belum. Buat maskot ya? Buat maskot nanti, masih buat pengembangan genetik Mas. Mahkota Raja. Bodoh nih telinganya. Telinganya masih standar lah. Masih standar Mas. Standar belum istimewa. Kalau paling disukai dari Mahkota Raja apa Mas? Sing menurut sampean bikin seneng awal postur. Ya? Oh, postur ya. Memang postur yang jumbo ini ya, ya postur jumbo. Memang saya cari yang postur jumbo. Jadi nanti kita dominasi untuk keseni Mas ya. Iya. Ini jadi kita dominasi nanti kan juga jumbo juga punya seni. Dulu kan gagah gitu ya Mas ya kesannya. Saya dulu punya yang kambing seninya bagus dari Jagat Satrio, tapi posturnya kalau sekarang masih kurang. Nah, oh kita, yang misalnya kita kan terus berevaluasi tuh. Iya. Untuk breeding ke depan untuk peternak-peternak misalnya biar nanti dari hasilnya itu bisa lebih bagus gitu. Yang saya dengar dulu Jagat Satrio itu dari seni bagus ya Mas. Cuma kan, posturnya ya. Iya, Jagat Satrio itu dari seni bagus, cuman posturnya kurang. Nah, ini untuk mengembangkan akhirnya Mas. Ya, saya ambil dari yang post, Jaguar ya. Postur. Tapi sama ya sama SG-nya ya dulu. Sama, Jaguar juga dari saya dulu. Sama SG-nya, cuma dulu kalahnya di postur ya. Iya. Sekarang kalau Jaguar sih sendiri juga pendek Mas. Jaguar itu paling tinggi sekitar 1 meter nggak ada. Nggak ada ya. Cuma anak-anaknya memang ya, kebanyakan memang bagus ya Mas. Kebanyakan yang ada di daerah pesisir timur
di Lumajang, Banyuwangi, Jember itu. Ya. Perkembangan di sana. Di sana ya. Ya. Muar mas ini. Ini sama kuda ya, hampir sama. Bulune ya wis. Oke, terima kasih Mas Abi. Semoga nanti bisa dapat nomor. Oke teman-teman, sekian dulu liputan bersama Mas Abi dan Mahkota Raja dan tadi dagangannya. Bagi yang berniat bisa menghubungi nomor Mas Abi. Kalau mau request dengan kawin Mahkota Raja juga bisa ya Mas Abi ya? Bisa, kalau ini sudah bisa. Dua ini ya, yang doro-doro ini sudah mumpuni. Sudah bisa. Oke teman-teman, sekian dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.